Mas, kembali lagi bersama gue Stanley dari PS Games Club. Nah, kemarin ini kita udah pernah unboxing ya, yang DualSense warna terbaru. Kali ini ada yang baru lagi nih, yaitu cover PS5 nih. Baru bener-bener ada warna hitam dan warna merah. Tapi bedanya apa sih dus ini, kalau ada hitam ada putih? Nah, yang putih ini untuk this edition, yang hitam itu untuk versi digital. Hari ini tuh kita mau unboxing sekalian pasang langsung ke PS5-nya yang warna hitam ini nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Lanjut! Nah, gamers, ini nih bagian kotaknya. Sekarang kita coba buka ya. Nih, kita buka dulu segel ya. Ini ada segel di atas ini ya. Set. Kita keluarin isinya. Isinya, oh ini ya, isinya ada dus lagi di dalamnya. Nih, di bagian mana bukanya? Oh, bagian sini nih. Ini. Nah, ini tinggal dibuka saja. Nah, di dalamnya langsung ada faceplate-nya nih, warna hitam. Tuh ya, ada faceplate-nya warna hitam. Nah, ini dua bagian ya, atas dan bawah. Nah, ini ada buku manual ya. Cara pemasangannya ada di sini. Kalau yang masih bingung cara pemasangan plate atau cara buka plate itu gimana, ada di sini nih. Dan inilah plate hitamnya nih. Wih, sekarang ini yang bagian bawahnya nih ya. Yes, bagus. Dia matte ya. Bahannya matte, mantap. Sekarang kita coba pasang ke PS5 nih ya. Nah, seperti biasa, ini buka dulu bagian plate-nya. Ini atasnya nih, bukanya dari ujung situ ya. Sekarang gue mau buka yang bagian bawahnya. Bagian bawah juga sama ya, dibukanya slide ke samping. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba pasang yang hitamnya nih. Hitamnya kita coba pasang. Oke, ini tinggal di slide saja sampai bunyi klik gitu ya. Sekarang bagian atasnya. Ini sudah kita balik. Bagian atasnya. Klik. Nah, udah nih. Jadi seperti ini. Wah. Bagus ya, mantap. Lihat ya itemnya. Waduh, keren banget. Matt Doff begitu ya. Ih. Wah, gila, gagah banget langsung PS5 ini ya. Tidak lupa juga aksen-aksen yang ada di plate warna putih seperti logo-logo kecil yang kotak segitiga X bulat itu tetap ada di faceplate hitam ini, tetap ada ya dia ya. Nah, ini nih logo dari samping, tapak depan, tapak belakang. Wah, mantap banget benar-benar. Ini bakal ada di semua warna faceplate barunya Sony ya nanti. Nah, gamers, gimana nih? Bagus kan plate PS5-nya? Warnanya hitam membuat PS5 kamu tuh jadi elegan sekali. Tanpa mengurangi aksen-aksen yang ada di plate putihnya. Seperti logo-logo kecil, yang PS-PS kecil tuh. Segitiga kotak bulat X. Jadi kesannya tetap elegan dan estetik. Membuat PS5 kamu jadi semakin mahal. Oke gamers, sampai jumpa di video unboxing berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye! PSE Game Shop.